Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Jadi sekarang kita ada di Madiun teman-teman. Dan kita silaturahmi sama Pak Polisi. Pak Polisi dia tentang ODGJ juga, menangani ODGJ. Dan sekarang kita udah ketemu juga sama siapa namanya? Pak Purnomo. Purnomo Belajar Baik channelnya. Itu channelnya sangat menginspirasi dan mantep banget itu. Sekarang Pak Purnomo masih di sana, tuh lihat tuh. Ini kita lagi nyamperin katanya ada orang cewek telanjang udah 20 tahun katanya. Nah, penasaran teman-teman, mau langsung lihat ke sana. Pak Purnomo udah langsung masuk ke dalam tuh. Dan di sini katanya rumahnya itu minta dipagerin dan sering ngamuk-ngamuk juga di sini gitu. Iya benar. Nah, ini Pak Pur nih. Assalamualaikum Pak Pur. Ini mantep nih, panutan nih. Oh, enggak. Alhamdulillah kita ketemu ya Pak Pur ya. Sip. Alhamdulillah ya. Ketemu jauh-jauh dari Jakarta sampai ke sini. Sampai ke Jawa Timur ya. Jawa Timur. Nah, nanti kalau Pak Pur ke sana kabar-kabarin. Mas. Ya. Jadi kemarin mbaknya itu posisinya di sana. Di sini. Di situ telanjang dan itu hampir 20 tahun. Okay. Jadi kalau mandi ini kemarin nggak kelihatan nih. Kemarin banyak pohon nggak karu-karuan. Oke. Termasuk bambu-bambu itu. Nah, jadi kalau mandi itu dia mandi bisa sampai 3 jam. 3 jam. Oke, sama kayak pasien kita ya. Ada namanya Pak Asep di Sukabumi. Jadi dia suka banget di kamar mandi Pak Pur. Suka banget di kamar mandi. Dia nggak telanjang bulat sih, tapi pakai baju cuman telanjang ini aja. Dan kalau sampai tangannya putih. Dan kalau sholat nggak napak Pak Pur. Oh gitu. Kenapa? Jadi dia sujudnya itu dia nggak. Jadi cuman ruku, sujud, bangun lagi. Gitu. Ini yang jadi masalah. Ini anaknya cantik sekali. Oh ini cewek perempuan ya. Oh ini perempuan. Cantik. Pak, bajunya udah siap ya? Bajunya udah siap. Ya, bajunya udah siap. Ya. Masuk dulu ya. Bawa masuk dulu ya. Yuk. Jangan dipakai. Sengaja. Jangan diangkat ya. Jangan diambil. Kakinya aja. Ibunya mana? Nah. Oh, ibu. Oh, ini keluarga ibu, nih. Batas tanahnya mana? Batas tanahnya dengan batas tanah. Batas tanahnya, Bu. Batok lemah nih, Mbak. Batas tanah rumah Ibu mana? Barungan nih, Mbak. Barungan nih, Bu. Barungan ya, Mbak. Barungan. Sip. Alhamdulillah. Sana, Pak, ya. Sana. Sekarang kamar mandinya nggak di situ. Kalau kemarin kan kamar mandinya di sana. Ya. Nah, ini ada sumur juga kan tuh, ya, Pak Pur ya? Oke. Lalu di pojok mereka batok ya. Dulu mandinya di sini, Mas. Mandi sini. Di sehari-hari mandinya di sini. Wow. Telanjang. Tapi nggak kayak gini. Kemarin nggak bisa dilihat ini. Oh, ini ibunya yang kemarin, Ibu. Gimana, Bu? Ini yang nganter nih kemarin. Aha. Jadi kemarin waktu dibawa ke rumah sakit langsung diterima toh? Ya, langsung diterima. Terus prosesnya itu ya 4 jaman. Enggak seperti yang dibayangkan. Oh, itu cepat itu 4 jam. Iya, 4 jam cepat. Kami bayangkan berapa hari? Kita bayangkan ya diletakkan pulang. Oh, harus nunggu dulu. Ini pula ibu nyalap botol. Nanti ibu kalau sudah pulang kan sudah ada perubahan. Yeah. Nah, yang penting sholatnya dijaga jenengan. Itu saja. Terus maunya apa sekarang? Maunya jenengan apa? Mau jenengan nopo? Oh, kurang dengar. Nyuwun nopo? Monggo jenengan matur. Enggak bisa ngomong. Pripun maksudnya pripun? Bos omong pun jangan nyuwun apa. Omahe diresiki, anake diopeni, napa pripun monggo nyantarane. Bu, nanti kalau anak perempuannya pulang. Kalau ada apa-apa nanti dikabari ke Pak Salipuk ya. Nanti Pak Salipuk biar bisa nyampaikan ke saya. Jadi ini ibunya sudah tua. Tinggalnya sama anaknya itu aja kan? Saudara juga. Kemarin waktu ke rumah sakit jiwa ibu nganter. Iya. Nganter ya? Ikhlas kan untuk berobat toh? Iya. Ini teman-teman, itu biasanya tuh katanya pasiennya itu di sini nih, mandinya di sini nih. Pak Pur lagi ngobrol sama keluarganya, jadi kita ekspor di sini. Dulu awal ini nggak lowong kayak gini, nggak lowong. Seperti hutan dulu kan? Seperti hutan ya. Berarti di apa sih namanya pohon-pohon semua kan? Wah, ini pohon-pohon semua banyak banget. Makanya itu dibakar-bakarin tuh. Lihat, dibakar-bakarin. Bunuh diri masuk lubang itu. Hah? Masuk lubang. Ada yang pernah bunuh diri? Iya, itu pasien itu. Yang telanjang itu. Oh, tapi gagal. Enggak. Jebur di dalam tapi nggak apa-apa. Waktu itu airnya nggak ada airnya. Nggak ada airnya. Tapi terus naiknya gimana? Hah? Naiknya gimana? Pake, dibantu sama warga semua. Sama kayak pasien saya ada, iya, namanya Latifah Tipong. Iya. Dia mau bunuh diri, maksudnya mau nyebur ke sumur, akhirnya ketahuan suaminya, diangkat sama suaminya. Iya. Iya, ini, makanya ini kejadiannya sama. Ini, Bu, kemarin informasi salah kalau 12 meter ini hampir 18 meter. 18 meter ini. Ya, ini jebur di dalam akhirnya ada. Nggak meninggal, nggak jatuh, nggak apa, kita sama lingkungan itu diangkat. Soalnya saya di sini waktu itu nangani sama Pak Pur di sini, pasien itu beruntak. Oke. Dia beruntak. Ada perempuan ya Pak ya? Perempuan. Telanjang nggak pakai baju. Oh. Terus akhirnya 4 hari kemudian saya kesini sama istri saya. Terus saya sendiri yang ngamuk-ngamuk memukuli saya sekuat tenaga. Akhirnya tak pegang. Tak kasih baju, pampers, ke bawah ke RSJ. Ya, sakit jiwa Malang. Dan alhamdulillah sekarang sudah kita ditanganin ya sama Pak Pur, sama Pak Salepo. Salepo, Pak Salepo, saya nilai apa namanya? Mister Salepo. Ya. Mantap, langsung di-subscribe. Besok tak ganti Mister Berbagi ya. Mister Berbagi, ya. Siap. Ini Mister Salepo terus berbagi. Ya. Mister Salepo terus berbagi. Ya. Terus di longok juga channelnya Pak ya, Salepo nih, siap. Pokoknya ya, mantap nih ya, kita ya, satu frekuensi ya. Kita dulu terjun di UDKC sudah 8 tahun, Mas. Sudah 8 tahun ya, udah lama ya. Tapi kita di YouTube kan baru 6 bulan ini. 6 bulan ya. Baru, pokoknya baru. Terus semangat tuh ya, Pak Salepo. Semangat. Nanti, ini sumurnya ya, berarti ya. Itu dalam loh, ini loh. Oh tapi udah di ini ya, nah, diisi ya. Ya soalnya bahaya kalau ada orang macam gini. Yang bunuh diri nih mati. Ya, iya masuk sini. Mau sini ya, bunuh dirinya. Ini kemarin tingginya segini. Wow. Tingginya segini 1 meter dan itulah itu. Makanya kalau orang-orang gangguan jiwa itu perlu kita dampingin, perlu ya, kita betul, perhatikan karena ya, itu salah satu support juga buat dia, buat semakin prosesnya cepat penyembuhannya. Kita itu sayangi. Betul. Tidak ada bedanya seperti manusia biasa. Betul. Memang beliau manusia biasa semua ini kan. Perlu kita bantu juga. Iya. Jadi teman-teman nih, ini mantep nih. Tadi kita sempat ngobrol di belakang kamera ya, Pak ya. Iya. Pak Salepo katanya mau berniat mau menjual mobilnya langsung untuk membantu orang-orang di jalan. Betul. Wah, betul, itu sangat luar biasa sekali. Nanti kalau sedekah ekstrim itu namanya. Mobilnya nggak laku kita jual rumah. Ya, kita jual rumahnya, kita jual. Berarti step pertama mobil dulu, setelah mobil nggak laku, maksudnya mobil masih kurang atau gimana, baru rumah gitu. Ya, itu ada rumah niat untuk kita sosialkan untuk yang memerlukan. Memerlukan ya, untuk membutuhkan kita, ya. Soalnya kita enak-enak makan di jalan, sudah kenyang, tapi lain orang belum tentu bisa makan ya. Betul. Saya terutama di pereng-perengan sungai, orang butuhkan, orang cacat, orang itu banyak sekali yang kita bantu. Ya, gitu. Jadi mantap banget lah ini. Cuma saya pangkatnya di Madiun cuma sopir Pak. Ya, cuma sopir. Itu ya, yang penting hatinya Pak. Hatinya, ya, betul ya, kan? Yang penting hatinya kita niat membantu untuk orang-orang di jalan. Iya. Ini ibunya nih. Ini ibunya yang pasien tadi yang 20 tahun di sana. Itu lagi ngobrol-ngobrol sama Pak Pur untuk kedepannya langkah selanjutnya yang lebih baik lagi. Kan lagi rumah sakit pasiennya. Besok hari apa Mas pulangnya? Pulangnya Senin. Oh Senin berarti. Nanti malam diambil. Besok katanya. Ya, besok ya. Berarti besok sehari lagi. Oh coba kalau misalnya kita sehari lagi di sini kita bisa ketemu pasiennya. Tapi nanti next kita akan di sini lagi. Coba kita lihat dalam rumahnya. Assalamualaikum. Ibu nih. Air mulai air apa aja? Tapi kemarin ini buahnya orang pada saat kita kesini. Ya Pak ya. Orang ya Pak. Buah. Oh. Satu kampung keluar semuanya. Masalahnya yang pertama pasiennya itu cantik sekali. Cantik ya. Terus tenaganya gimana Pak? Luar biasa. Orang 4 aja ngangkat. Orang 4 kualan termasuk saya. Termasuk bapaknya masih belum ini. Wah, ya. Oh, ini mbak-mbak kok kecil, ini mbak-mbak tapi tenaganya luar biasa. Tapi kan suka ngamuk Pak di sini. Enggak tahu, kalau ngamuknya enggak. Ngamuk enggak ya? Oh. Cuma kadang tangannya kayak mainan gitu. Oh. Pada saat itu kita tanya juga nggak mau ngomong, ya. Sabar ya Bu. Ya sekali lagi teman-teman subscriber Purnomo Belajar Baik, sambung silaturahim, kita kepo ini channelnya Mas, diomongin lagi. Kalau saya ngomong nanti salah-salah. Ya. Ya, channel saya Adief Wafi dan terus juga di tengok juga nih Pak Purnomo Belajar Baik, mantap ini. Jadi beliau jauh-jauh dari Tangerang bersilaturahim, dan dimana saat kita bersilaturahim sesama Muslim akan ditambah panjang umurnya. Amin. Ya. Amin. Teman-teman mumpung masih dikasih kesempatan, tengok, dukung terus kegiatannya Mas Adief Wafi. Ya. Iya. Nanti Pak Pur kalau kesana juga kita eksekusi di sana.